macam baru betul. Baru pick up bencana sikit. Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Raizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya dah pernah buat konten lah pasal motor Suzuki Raider 150Fi ni. Video review pun dah buat, video test ride pun dah buat, video kecerahan lampu dengan top speed pun dah settle. Cumanya masa saya test top speed hari tu, saya agak kecewa sikit lah. Saya agak kurang berpuas hati sikit dengan top speed motor ni. Jadi kali ni saya ingat saya nak repeat balik lah. Motor ni semua standard lagi, okay? Engine standard, exhaust pun semua standard. Tapi saya ada tukar satu benda. Benda apa saya tak boleh beritahu lagi. Kita akan pergi test dulu top speed motor ni. Last kali sekejap lagi, boleh saya akan beritahu lah benda apa yang saya tukar tu. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Champion Motorrad Serelau Pulau Pinang sebab sudi bagi pinjam motor untuk saya buat konten ni lah. Ni motor toke kedai tu sendiri. Okay, Champion Motorrad ni, dia boleh dikatakan main dealer lah untuk motor-motor jenama Suzuki kat Pulau Pinang ni. Kalau kita pergi tengok kat kedai dia pun, memang banyak lah motor-motor jenama Suzuki ni. Motor brand lain ada juga, contoh macam Yamaha, Honda, CF Motor, ada juga tapi tak banyak lah. Majority ataupun kebanyakan motor-motor kat sana, semua dari jenama Suzuki lah. Lepas tu dia ada dua kedai tau, satu kedai yang jual motor, satu lagi kedai dia buat untuk repair-repair apa dan juga pasal aksesori lah. Jadi kepada hampa semua yang mana yang berminat nak cari motor-motor Suzuki, memang saya saja sampai pergi kat sana sebab harga dia bagi saya memang murah dan berpatutan. Alright, sekarang ni kita tak cakap banyak, jom kita pergi test tengok motor ni berapa top speed yang boleh dapat. Lepas tu kalau kata semua okey, semua tune, baru saya akan share kat hampa lah benda apa yang saya tukar untuk lajukan motor ni tanpa usik enjin. Alright, let's go. Okay guys, sekarang ni saya berada di atas jambatan pertama Pulau Pinang. So kita akan cuba untuk test top speed motor ni. Alright, macam dalam video-video saya yang sebelum ni juga, sebelum kita mula saya akan pesan sikit lah. Top speed untuk sesebuah motor ni dia actually dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya adalah first kali berat badan rider, lepas tu keadaan jalan dan juga keadaan cuaca. Setiap situasi yang berbeza akan menghasilkan result ataupun top speed yang berbeza lah. Tujuan saya buat video ni hanyalah sekadar info saja. Alright, bukan nak race, bukan nak lumba, bukan nak lawan sampai dapat top speed paling tinggi. Hanyalah sekadar info saja, saya nak test performance engine untuk motor ni. Jadi kita relax, kita santai, kita chill je. Okay, kita tutup visor dulu. Start engine. Harap-harap saya punya eksperimen kali ni menjadi lah. Okay, masuk gear. Show line sikit. Okay, line clear. Alright, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Baru pick up bencana sikit. Satu empat enam, satu empat tujuh, satu empat lapan, satu empat sembilan, satu lima kosong, 151, 151. Oh, beza banyak weh daripada sebelum ni. Okay, sekarang jalan agak naik bukit sikit. Lagi jom kita tengok berapa top speed paling tinggi yang kita boleh dapat. Okay, come on, let's go. Okay,
158. Oh. 158 km sejam nampaknya. Mantap. Itu dia guys. Jadi macam apa boleh nampak dalam video tadi, top speed paling tinggi yang saya berjaya dapat dengan motor Suzuki Raider 150Fi ni, paling tinggi tadi adalah 158 km sejam. Oh, memang padu lah weh. Memang padu. Memang beza gila dengan yang sebelum ni punya. Okay, sebelum ni saya test top speed cuma dapat 142 km sejam. Tu dekat bacaan pedometer. Bacaan GPS dia 130 km sejam, kalau tak silap. Tapi macam apa tengok tadi, bila saya test kali ni dengan eksperimen baru saya ni, saya berjaya dapat 158 km sejam pedometer. Bacaan GPS dia saya tak tahu lagi. Balik ni baru saya boleh check lah berapa bacaan GPS dia. Jadi eksperimen saya berjaya. Mesti apa nak tahu kan, apa yang saya buat untuk lajukan motor ni tanpa usik enjin. Enjin semua standard. Enjin standard, exhaust standard, ECU pun standard. Cuma saya ada kacau satu benda ya. Kalau apa nak tahu, okay, kita sambung di next video. Tak ada melawak-melawak kan. Sekarang ni persoalan dia, apakah yang saya buat untuk lajukan motor ni tanpa usik enjin? Kasih drum roll sikit. Okay, jawapan dia adalah saya up sprocket dua mata. Okay, sprocket belakang ah. Kalau original size kan, original untuk Raider ni, sprocket belakang dia size 38 tau. Masa saya test dulu tu, saya rasa macam gear 6 dia tu menung sikit lah. Dia macam berat, macam under power. Sebab tu kalau hampa tengok video saya yang sebelum ni, masa gear 5 tu memang saya tarik panjang. Dah lah jambatan tu pun naik bukit kan. So gear 5 dia memang saya tarik panjang. Bila dah main macam nak turun bukit sikit, baru saya masuk gear 6. Sebab saya tahu kalau masa tengah naik tu saya masuk gear, confirm top speed drop tu eh. Memang tak boleh belah tu eh. That's why lah saya tarik gear panjang sikit lah. Tapi biasalah kan, ramai juga yang komen kata, oh bro ni tak reti main gear lah apalah. Itulah tak baik kat mereka. Mereka tak reti pun. Kan, dia lain. Dia kalau test atas jambatan, dia punya gear shifting lain. Kalau test atas highway, gear, cara dia tu lain. Kan, so depends pada situasi masing-masing lah kan. Tapi macam dalam video ni tadi, macam apa tengok, saya tak perlu nak tarik gear 5 panjang-panjang sebab dah ada power. So bila saya tarik kan, main kata apa, sesedap rasa tu, masuk gear 6, tu pun top speed dia nak naik laju lagi. Dia rasa lagi ringan lah, memang sangat-sangat beza lah. Lepas tu saya nak tekankan sikit kat sini. Okay, sebelum ni hampa selalu dengar, kalau nak bagi laju motor, kena turun sprocket, betul tak? Ada yang turun 1 mata, 2 mata, 3 mata. Sebab apa? Sebab nak laju lah. Betul itu betul, cumanya tak semestinya lah. Sebab benda ni, dia depends pada berat badan masing-masing tau. Lepas tu hampa kena faham gear ratio tu macam mana. Kalau hampa buat turun sprocket, dia akan bagi lajak sikit untuk top speed tu. Tapi selalunya untuk highway lah kan. Sebab pickup memang akan drop sikit. Bila hampa turun sprocket, pickup kurang, tapi top speed tu mari lah. Tapi walau macam mana pun, bergantung pada berat badan masing-masing. Kalau hampa buat turun sprocket tu terlalu kecil, dia akan jadi berat, dia tak boleh support hampa punya berat badan. So terus power loss lah. Jadi benda ni dia kena ada macam calculation sikit, kena ada eksperimen sikit, orang kata try and error lah. Jadi macam case saya dengan Raider yang sebelum ni punya, yang original standard tu, masa saya test tu memang saya dah boleh rasa dah yang ni under power ni kan, macam tak cukup power. So that's why lah, masa tu dalam otak saya memang saya duduk fikir, okay, kalau next time dapat, memang saya nak try up sprocket. Lepas tu saya nak test lagi sekali, repeat tengok berapa boleh dapat. Jadi orang kata apa, ternyata lah saya punya ramalan tu betul. Ramalan ku benar belaka. So memang saya puas hati lah. Jadi kepada owner-owner Suzuki Raider, yang mana yang berat badan lebih kurang macam saya, saya berat badan 65 kg. So memang saya suggest lah hampa up sprocket belakang dua mata. Okay, memang perbezaan dia tu sangat ketara. Ni baru test dekat jambatan Pulau Pinang weh. Jambatan Pulau Pinang tu dah lah angin kuat. Kalau kata test kat atas highway ni, oh lagi padu lah dia pergi kan. Confirm 1.6 lebih confirm dalam tangan. Sebab atas highway ni angin tu kurang sikit lah kalau nak compare dengan jambatan kan, tepi laut kan. So angin kurang sikit, lepas tu jalan lagi panjang dan juga ada lajak. Tak termasuk apa cucuk angin ke apa lagi kan. Tapi senang cerita 1.6 lebih memang dalam tangan, jangan risau. Ok, sebelum saya nak akhiri video saya ni, apa tokek kedai tu pesan. Dia kata untuk motor Suzuki Raider ni sekarang tengah ada promotion. Ok,
harga memang murah gila. Cumanya saya tak boleh nak beritahu kat dalam video ni kan. Nanti kedai lain marah pula. So, hampa kena pergi sendiri dekat Champion Motorrads Relau Pulau Pinang. Okay, hampa pergi cari Yin nama dia. Then dia akan beritahu lah berapa harga dia. Memang tengah ada promotion, especially untuk rider lah. Harga memang murah, okay? Memang murah, memang baloi. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tuned untuk next video. Jadi kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.